Selamat di kala datang belum tentu selamat di waktu pulang, tapi manakala selamat dalam agama, selamat akidahnya, selamat solatnya, selamat puasanya, selamat haji dan umrahnya, selamat matinya, mati dalam keadaan selamat dari su'ul khatimah, saling mendoakan, hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam solat berjamaah, itulah yang menyelamatkan dari azab Allah. Di dunia mungkin dia susah, di dunia mungkin dia melarat, tapi kesusahan dan kemelaratannya itu ada batasnya. Sampai akhirnya Israel datang, dia akan mati dalam ketenangan. Tapi kalau susah di hadapan Allah, susah dalam kehidupan yang hakiki, susah selama-lamanya. Faman a'rada an dzikri, siapa yang menolak Al-Quran, siapa yang menolak agamaku, siapa yang menolak Rasulku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami akan bangkitkan dia, kami akan buat dia dalam keadaan hidup yang susah, hidup yang sulit, hidup yang sempit. Dia tidak miskin, dia kaya raya, tapi dunia ini sempit dalam pandangan mata.